terima kasih buat Ting-Ting udah datang. Aku dibawain cireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ting Nisus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhayat terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama yang akan Mimin sajikan pada kesempatan kali ini, ternyata Ayu Ting Ting dan juga mantan dari Boy William bertemu di acara Lapor Pak Shirley namanya. Shirley diundang sebagai bintang tamu di Lapor Pak dan terlihat keduanya sangat canggung, dan bahkan Shirley mengutarakan perkataan yang katanya keluar dari sekedar Rio. Di sini Shirley terus saja mengatakan dan juga sedikit menyindir mengenai kedekatannya dengan Boy William. Dan di sana terlihat Ayu Ting Ting terasa tidak nyaman dan langsung memberikan aba-aba kepada abangnya Wendy Cagur dengan mengedipkan matanya. Dan alhamdulillahnya Ayu Ting Ting dikelilingi oleh abang-abang yang support dan juga mengerti tentang kehidupan Ayu Ting Ting. Dan langsung nih sama abang Wendy dipelintir menjadi sebuah komedi. Tapi mantan Boy William ketemu Ayu Ting Ting di Lapor Pak tadi malam. Sini Shirley mengatakan tentang Ayu Ting Ting, "Kenalkan, saya sebenarnya lihat Mbak Ayu ini agak-agak dijabul sih. Biasanya tanya gak hadapan seperti ini, tapi ada yang nyetir mobil gitu sih," sambil bertanya-tanya. Dan di sana terlihat Ayu Ting Ting langsung mengedipkan mata kepada Bang Wendy Cagur, karena mungkin Ayu Ting Ting sudah mulai merasa risih nih. Dan di sini Shirley terus saja nih berkata, "Soalnya bukan ada nyetir, terus ada yang interview gitu. Oh, konten gerimis." Namun di sini Ayu Ting Ting tetap profesional dan menjalankan tugasnya sebagai seorang pelawak dan dibantu oleh semua kakak yang ada di sini. Dan terlihat di sana mereka begitu akrab, namun memang ada kata-kata yang mungkin membuat sedikit Ayu Ting Ting canggung karena perkataan Shirley yang sedikit menyinggung mengenai Ayu dan juga Boy William yang memang kala itu pernah menjadi bintang tamu di Boy William dan pernah konten bareng di salah satu mobil Boy William. Dan Mimin hanya berharap semoga dengan adanya Shirley di acara Lapor Pak bisa melihat nih tingkah laku Ayu Ting Ting yang memang sangat baik dan bukan perusak hubungan orang tentunya ya sahabat. Masa lalu dan masa depan akur, itu mata kenapa canggih kelilipan ya, untung abang-abangnya paham ya, tulis salah satu sahabat nih. Kemudian banyak sekali juga komentar nih, untung abang-abangnya cepat tanggap dan langsung mengalihkan. Inilah salah satu keberuntungan Ayu mendapatkan teman sekaligus abang yang sangat baik. Talent Lapor Pak di Siti, untung Ayu punya kakaknya Wendy yang cepat tangkap maksud bintang tamu apa ya. Surya juga seperti kaget semenjak tiba-tiba bintang tamunya sebut begitu, tidak ada dalam skrip. Wah. Sehat selalu untuk Ayu, begitu juga dengan Shirley, semoga sama-sama mendapatkan yang terbaik ya, amin ya rabbal alamin. Dan berita selanjutnya di mana di sini kemarin Ayu Ting Ting kehadiran bintang tamu Victor Agustino sebagai bintang tamu yang membawa kekasih barunya. Memang Victor Agustino sudah mengakui di Instagramnya bahwa Angel adalah kekasihnya yang selalu ada baik dalam suka maupun duka. Wah, malamnya ketemu dengan mantan Boy William dan paginya langsung bertemu dengan Victor Agustino yang membawa kekasih baru. Sehat deh untuk Ayu Ting Ting, semoga ke depan Ayu mendapatkan jodoh yang benar-benar baik dan luar biasa. Informasi selanjutnya, kita meninggalkan yang sedih-sedih, kita masuk yang bahagia nih pemirsa, dalam menyambut ulang tahun Indosiar yang ke-28 tahun. Di mana di sini Ibu Harsiwi sekaligus direktur dari Indosiar mengundang Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Rajat sebagai bintang tamu dan bernyanyi di acara konser Indonesia Hebat. Jangan lupa bagi sahabat semua ya, catat tanggal dan waktunya 10 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hari Selasa besok.
Meskipun banyak sekali rintangan dan juga hambatan untuk Ayu Ting Ting, namun Ayu tetap melejit namanya. Bahkan sekarang Bilqis Humairah Raja sedikit mengikuti Ayu Ting Ting sebagai seorang penyanyi karena suara Bilqis pun indah dan enak didengar. Informasi selanjutnya di mana di sini ada nyanyi yang kemarin sempat terpuruk di penjara, ternyata diam-diam Ayu Ting Ting melakukan hal yang sangat luar biasa tanpa menggembor-gemborkan dan tanpa mengundang awak media. Ayu Ting Ting ternyata menengok dan juga menjenguk Nikita Mirzani di lapas. Dan bukan hanya itu, baik sapaan untuk Nikita Mirzani juga mengucapkan terima kasih kepada Ayu Ting Ting yang telah menengoknya di lapas. Dan terima kasih kepada Bu Ayu yang telah membawakan cireng buatan dari Ayah Raja. Di sini Nyai mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Ayu Ting Ting dan juga Ayah Rojak yang selalu ingat kepada Nikita Mirzani baik dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih Neng Ayu yang selalu baik kepada siapapun. Walaupun kita tahu dulu Nikita Mirzani sangat benci dengan Ayu Ting Ting, bahkan pernah menjelek-jelekan Ayu Ting Ting di salah satu stasiun televisi. Namun dengan kebaikan hati Ayu Ting Ting, sekarang mereka bisa bersahabat. Bahkan kemarin Ayu sempat menengok dan memberikan hadiah berupa cireng. Masya Allah, ternyata kemarin Teh Ayu diam-diam nengok Nikita Mirzani tanpa gembor-gembor dan tanpa ada yang tahu satu pun nih. Kalau enggak Nyai yang bilang, kita juga enggak tahu ya pemirsa. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting dari Mimin, semoga sehat selalu dan semoga bisa selalu menebar kebaikan untuk semua orang yang ada di samping kanan kiri. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan informasi-informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tang, Ayu Ting Ting, terima kasih. Ayu Ting Tang, Ayu Ting Ting, terima kasih. Ayu Ting Tang, Ayu Ting Ting, terima kasih. Ayu Ting udah datang, aku dibawain, udah datang, aku dibawain, udah datang, aku dibawain, bawain cireng, bawain cireng, bawain cireng, bawain cireng. Kini sama Ayo Ojak, kini sama Ayo Ojak, kini sama Ayo Ojak. What's a viewer like a taunt? Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead.